Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rasa anu hadir teh loba ieu. Nu ngajawab salam Bu Haji ngagelecem. Karek dihitung mungkin aya 23 urang. Didoakeun ku simkuring nu hadir di Kang Satoris sareng Ibu Titi, pamudah-mudahan sing dibarokahkeun rezekina ku Allah. Amin. Engkal arangkat haji atanapi ibroh. Amin. Laluna sutang nongko. Amin. Masih rada tarik atuh rada sumangat. Acan. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa tariknya hutang Bang Jabarnya gede-gede. Alhamdulillahillazi faradha 'alaina al-hajj wal-'umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa sadaqa al-qa'il. وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Desa Windu Haji Kabupaten Simkuring, Kelurahan Windu Haji. Wabil khusus para tokoh alim ulama anu aya di blok Bubula. Dara sonto. Pangarsa Bapak Lurah Windu Haji atanapi anu ngawakilanana Bapak RT RW-na Kabupaten Simkuring. Ibu Bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat. Anu ngiring silaturahmi sonten ieu di pangarsa Kang Toris sareng Cetiti hormatkeun simkuring. Mung tiasa ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan sonten ieu urang sadayana nuju aya dina pangantawan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Acarana teh haji. Naon cenah Bu? Haji. Kang Toris sareng Cetiti teu aya nu disukunkeun ku aranjeun angin. Tidoa doakan aranjeunanana mudah-mudahan insyaallah kaping 28 sasih ieu bakal angkat lebet tergabung dalam kloter 20 berangkat dari Kertawangunan sekitar jam 8 pagi sing dipasihan kesehatan ku Allah. Anu kadua dugi ka Madinah Al-Munawwarah Makkah Al-Mukarram sing tiasa ngalaksanakeun syarat rukun salat sunnah haji. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Haji jadi kurang lebih nanti lah. Doakeun yeun bade angkat haji, sing jadi haji anu jadi. Sakali sing jadi haji anu amin. Jadi bedanya apa haji eta? Haji jadi jeung haji jadi haji jeung haji jadi. Beda. Jadi haji nu penting boga duit mangkat ka Mekah. Tadi sareng pangersa kasebua. Yang penting ada fulus. Lulus itu jadi haji. Ari haji jadi engke. Ketika pulang ke Indonesia maka dituntut menjadi haji yang mampu. Kudu leuwih saleh kan kori sareng setitik. Amin gitu. Ilah Allah dasar bubula. Jadi cenah lamun aya bahasa Kang Haji bisa teh cenah urang menteun jalma mabrur jeung mabrur bisa. Tenjokin balik di Mekah beki hade apa beki goreng ngelakuan gampang ukurna terus gitu lah terus makanya tidak ada yang ditinta kurang tahu diselam jati tinggi wapi ya Allah mudah-mudahan aranjana sing ditampi hajina amin amin langsung ke Indonesia langsung saleh daripada Sati Ancana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan ayat 5 minimal disebut rukun geus dongengna eta be ameh tereh geus tereh balik nuka hiji rukun yang pertama yang tidak bisa ditinggalkan adalah niat. Yang kedua ada ihram.
Yang ketiga ada tawaf. Yang keempat ada sa'i. Dan yang kelima ada wukuf di Arafah. Nukah hiji, niat. Orang niat pergi haji itu setahu saya kan ayat dua. Anukah hiji ayat karena prestasi ya Allah. Anukah dua karena prestise. No prestise. Pernah abi ningali wahaji punten mubah rindu. Lain mubah gak kata-kata kesepuhan lah. Ayat pake sambutan kadeh bapak ibu kemah manggil abi teh pak haji. Nomor ini abi uang sulti Mekah. Iya kopiah teh hargana ulah salah pak 35 juta ngomong nanti gitu. Iya teh kopiah teh hargana 35 cek aing teh tajal mah katipu. Naon sababna? Manya kopiah kawas kieu 35 juta. Uing bae meuli 50 ribu. Sing horeng teh katipuna ku setan. Anu nyangkring dina hate. Sababna? Berarti jalma teh hayang disebut haji karena prestis. Sehingga lamun aya jalma manggil ngaran, si eta teh nyilek-nyilek acan, teu nyahong, munggah haji teh mahal. Toreng. Bu, ibu, ieu mah hadirin. Ibu bapak, hoyong hajian hoyong. Nu teu ngajawab dicatet sia ku malaikat mal mangkat. Ibu bapak nu teu acan haji hoyong angkat hoyong. Yakin? Yakin. Tos daftar teh acan. Ana tu mal mangkat. Emang rek ngekelop ka Cirebon. Geu 14 tahun ayeuna nungguanana ulah salah. Daftar hari ini terestimasikan untuk 2029. Pokona ayeuna nu guru nu kepala sekolah marangkat. Amin gitu. Amin. Pokona rek haji sertifikasi rek ngalah padoli aing mah. Nu penting mangkat. Amin. Masalahnya saya 2010 oke mangkatan nu dikosasi. Nurut dinas ongkos dikasih gaji. Mangkat haji ayah macam-macam. Ayah haji Wahyu, mangkat mubah haji gara-gara ngejual sawah payu ayah. Kalau lama ayah haji Abu Bakar atas budi bayi Golkar atau petina partai. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, janten akang kantori sarang cece, gas kance, pokona lillahi mangkat gas. Dunya budak titipkan pegawaian SMK PGRI titipkan pemikiran bos naon ku hante. Ulah geus aja bilang alah cenah kumaha ya bos. Alah. Berarti teu lillahi taala akan mangkat. Bas la haula wala quwata illa dunya titipkan ka kulawarga, diri titipkan ka Gusti Allah. Beres. Akan siap-siap engke mangkat dieu. Ceuk kade mangkat munggah haji mah ibadah ceurik. Jadi cece jeung akang kudu siap-siap mau sapu tangan karena loba. Masalah tidur ke di adanan maka teh pertama ngunan ceuri. Anjeun naik mobil bus biasa nanti bus nanti naon nya kohodi Metropolitan. Wuy, Metropolitan maka rek ka budak ceuri. Geus anjeun ke markas teh bapak mama tos ke markas ceuri tiba. Naik pesawat ceuri tiba. Turun Madinah, mama geus di Madinah ceuri tiba. Jadi ibadah haji adalah ibadah ceuri. Nu kadua ibadah fisik. Kenapa disebut fisik? Sebab capek. Sopa marwah teh 400 meter kali 7 2800 meter. Muteran Ka'bah karena tawaf. Itu kalau kebagian putaran kecil dekat dengan Ka'bah mungkin jarak cuma 300 sampai 500 meter. Tapi ketika kita dari luar di lobat nyamuk ngeletikan, yakin bisa nyampe 1 sampai 2 kilo. Artinya satu paket umroh tawaf sa'i itu bisa mencapai 5 kilo perjalanan. Itu visi. Makanya maka tadi mempengorakan nih marangkat malapar. Insya Allah. Haji, terus ku macam dalam ibadahnya ibadah fisik. Didi itu akan jeng cece omat ulah hirit. Ulah jika tahun 2007 atau ayat di papa tahan tidak hirit. Haji kada didi itu nasi prihatin, singirin, sing prihatin, singirin. Aduh, didi itu nanti ayat nyocolan mesuruh neng deh. Nyocolan di Mustafa deh. Nyocolan di kuyah muncak ayat jeng teri. Bener kan Toris ada duit mah butuh, tapi karek saminggu pan ayat bujur keremia. Jaba fisik dituntut cakep, ayo guys itu dah tidak dijamin vitamina. Jadi akan mal itu guys kangen dah dahar. Dahar yang kira-kira oh di dia cetiti beli
Uih, pernah 2007 asli Wahji Mul. Eta kuring 2007 dari ditah prihatin unggal balik di Madinah. Ingat eta lah. Aya urang Mali, Somalia, Nigeria, pokoknya nu kulitna rada barodas kolot. Lain bohong ieu teh Teu Haji. Unggal balik ti masjid ngajingjing dahareun. Ngajingjing dahareun jiga tiwu nang motongan. Ceuing teh nya naon atuh itu teh arek meuli aing bisi mahal. Da bisi teu bahaya di titah ngirit. Akhirnya eta unggal balik ternyata mana pengariung Teu Haji. Tulus dicoelkeun si eta teh si maring teh roti. Dicoelkeun kana saperto sarden. Sigar maruna ti Camuil. Eta aing liwat ti bandereyan ciduh bae. Ya Allah, udah mahal, bisi mahal, udah bisi mahal. Akhirnya nepi ka 2010, nepi ka wangsulna abdi 2007. Teu kapeser. Akhirnya ketua kuada aing bebe ka kaum. Cek uing teh, bari ketua kuada bari mulur tina kaum. Ya Allah, ketika engkau berkenan mengembalikan ke sini, kembalikan aku dengan anak dan istriku, ya Allah. Dan aku ingat sekali, ada roti yang belum terbeli. Aing ingat banyak anak roti. Aing peke benar eta kaji. Doa diijabah kan tulis 2010 ingin testing lulus. Wah Haji Oba pinter aja. Belasan IPK 4,00. Ayo guys gitu. Ya Allah ya Karim 2010 kabeneran mangkate ke Madinah dulu. Tang tebohong beli kita uli sapongokan. Dibeli ku aing se. IPK sarealah Wah Haji. Murah. Beli 10 dibawa ke hotel. Tah CTI dahari 2007 teka beli ku aing. Hok kadinya adalah har ka babaturan. Tapi dah haji namanya sensen haji weh ti payun. Akhirna uing nyawa ti heula. Dicobaan dicocolkeun kana sarden anu biasa ting camuin urang hideung teh. Lep di dahar demi Allah teungeuna. Tapi aing geus teu panasaran aing geus meuli. Makana simkuring nitip ka Akang jeung ka Cece. Ngas pokona dahareun anu eueuh di pindu haji bali weh ce. Urusan beak jeung hanteup pelaan. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena ibadah fisik berat, jadi akan mau raos. Multivitamin terserah mau imbos forte mau inobus dan lain sebagainya banyak. Yang pasti selalu dengan multivitamin. Supaya apa? Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Yang ulah sok loba ngawadul. Biasanya bapak-bapak ngararumbi tapi ke paralitin jam 2 tanya ho itu kudu umroh. Akhirnya isuk-isuk ringgeun-ringgeun ring. Naon saurna teu nurut kana aturan. Ketika ada waktu istirahat tetap tidur. Dan istirahat yang paling baik adalah tidur. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akan hibur tidur masuk ke embarkasi, di embarkasi menang duit 1.500 real. Itu 1.500 real di makna kurang lebih 4,5 juta, 4 juta setengah. Jadi mungkin akan teh 8 juta. Akan teu mawa duit, akan teu geus ngajingting duit 8 juta jadi cece teh. Kade. Kade ka palinter. Namun akan jejeje mau duit 10 juta itu artinya akan dimakna bahwa uang kurang lebih sekitar 18 juta. Coba beri potong down. Jadi kita sudah disiapkan dengan living cost. Terus berarti cara lama akan mau duit 20 juta berarti saya wajib mau duit 28 juta. Pertanyaan akan rek palanja tarik ibadah. Begitu. Leres deh. Mungkin mau duit 28 juta 40 poin. Yang sederhana saja, yang cukup-cukup saja, itu penting ulah ngirim. Tapi kace boros juga tidak baik. Bagi kamu aja, nawe betah di situ. Nikmati seluruh fasilitas hotel yang ada, nikmati fasilitas Zamzam Tower, fasilitas di Madinah, insya Allah. Sekarang katanya di sisa kan, sisa itu jaraknya kurang lebih sekitar 2 kilo. Yang satu di Jarwa, 20 kurang lebih sekitar 1,7 kilo. Tetap berarti ring satu. Alhamdulillah loh. Kuring tahun 2010. Oh mati loh. Nyuk mangkuk neng. Oh nyuk. Mati loh. Harap kata ayah ingat 2010. Ya Allah. Lempang kan 4 kilo. Bahkan Wah Haji upamanya di benten-benten sana ke Jamarot. Itu ke Jamarot saya jalannya cuma 500 meter. Ke Haram saya 4 kilo. Deket ini lempar balang saya Jamarot. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akan terbang, ketika terbang, Cece pernah naik pesawat Cece? Loncat, akan mau pernah ya? Alhamdulillah. Dengekin Cece di. Ade akan yang Cece, kajen can pernah naik pesawat, pokona pura-pura pernah. Ulah nendongkan tibu bulat.
Masalah kajian sedek, ayah orang cidikin gerak aki-aki kasawah pegawaian. Tara pernah naik bor-bor naik pesawat, naik mobil oke kolpak pahen lo sabuk pengamanan. Sekali naik pesawat, silakan kepada seluruh jemaah haji untuk menaiki pesawat dan silakan pasang sabuk pengaman karena kita akan segera take off. Kada cek, kita ingin ngalikin diirin aki-aki, demi sabuk pengamanan diberikan kenapa? Ya Allah, cek itu apa lepatkan dia ke payun. Akhirnya diberikan bener. Alhamdulillah wah. Gus beres, dirinya akan siap-siap naik pesawat. Wih, pesawatnya ada. Tadi lagi giring akan, nak kursi ayah permen. Eta permen dari Lala Johanun. Di mood kucece, ternyata itu mampu menghilangkan sakitnya desingan pesawat. 2007 mau ikal hanya cokan jeli datanya. Wah, ini ya. Aka mood. Setelah itu, Mahaji Ikin di Lujeng Sumping. Itu Pak Ketua KBH ada di belakang, maka akan beli pada pangan maka tenang weh, Haji Obama slow aja teras itu teras teras itu teras kade kan, sebuah perjalanan salah panjang, pulang nih mau genting ibu bulan aja mungkin sana orang-orang kan kayak hibar setengah jam, sopah harudang harudangnya no, hayangnya mau awas kumaha hadap tilur akhirnya ke jamaah ada di ketan jendela pesawat jadi nampak pesawat minggu dendeng hari Haji Oban minggu udang tuh ayo mah cici pura-pura osok wakak-wakak ikan arek jambah saru aja yang nyaho hari terlihat tekan ucan arekan ku pramugari cek pramugari teh mohon maaf kepada seluruh jemaah haji siapkan kembali ke tempat duduk masing-masing karena kita akan berhadapan dengan cuaca yang kurang baik kan wikil bisa minggu ngomong ayo mah terhudang cekain terdasar karampungan bisa dengan jadau cekain itu jering cincang itu juga di darat pilunya reka ayo terlihat ke rumah kesetres suasana AC lapang diberi dahar ke pramugari jeng pramugari kecece akhirnya sarare ketika orang lain tidur maka aku bangun sendiri mumpung ayo nyawon kita naik pesawat rada gaul ketika turun masuk King Amir Muhammad nanti sama Mang Haji Ikin dengan Kang Faisal, Haji Faisal ya tapi tahun ini katanya Mang Haji Ikin yang berangkat kita mah apa tapi kalian cocopet lagi di Mekah jadi enggak selalu kira-kira pusing bingung cekalan kok kayak ikhlamnya soeh-soeh juga tadinya ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah ketika masuk Madinah maka sempatkan selalu masuk di ranah raudhah ya masuk raudhah sekali-kali bila perlu mencoba untuk sholat Jumat raudhah riyadhil jannah gerangan doa di sini ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah Wahaji Mul tahun 2010 eta Simpuring Emut Pak. Kebetulan saya bersama Haji Teteh. Haji Teteh kepala SMK Cibubur, anak buah Wahaji Mul baheula. Eta Haji Teteh kapentung sami anak buah Mahaji Ikin hari tadi aljam-jam. Aye pek eta Haji Teteh Mahaji Ikin inget uing mah di raudhah kapentung ku salat Jumat atau akhirnya ke Jumat di raudhah Simpuring. Eta tapi ka aya turang ngomong kieu ulah akang mah. Ji iya cina akan gue sebeakin doa alah cekain gue ayah aturan beakin doa segala rupa penah eta doa-doa kadu dina menurut tas iya tega dengan buku leher gue dibaca kami ngomong nanti beakin doa cek gue gini beakin doa iya Quran cekalan cekain dia baca makanya saya mau nitip dengan akan dan cece kalau sempat perjalanan 40 hari minimal akan khatam sebalik sewang amin gitu amin tiga jel kuain ngelih gitu ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah tadi sahur panger sama haji cina mual disebut pembalasan mual non margina dong kapan itu masa daya kita toba leres deh us asuk ke Madinah akan toba sum asuk ke Mekah juga akan toba ketika akan masuk Mekah ya Allah subhanallah masya Allah tabarakallah ya umbar sholat mustaqbilal ka'bah pekabah nak rekpangi ya Allah geus 60 tahun deukeut cecep waji teh. Sabar tuh disuaya waji teh. 55. Cek waji teh 55 tahun aing nungguan hayang panggih Allah. Ayeuna geus dipendak. Patakna aya judul lagu di dieu teh waji. Judulna teh Bentang Luhur Ka'bah. Geura dangukeun laguna ieu lagu demi Allah aing ka tarek ngapalkeun. Tapi indah sekali maknanya. Sebuah judul lagu untuk Pak Haji.
Sok dilangkungan gitu. Insya Allah wah Mang Haji ingin nanti pinta untuk nganter Kang Haji sama Cece. Biasa kalau jam-jam itu di Madinah suka diajak jamaah itu ke Masjid Ijabah. Masjid Ijabah adalah salah satu masjid kesayangan Rasulullah. Insya Allah ya Mang Haji ya. Insya Allah ya Mang Haji ya. Mudah-mudahan we Mang Haji na doakeun sing sehat gitu. Sebab kumaha cek itu gak iya teh gitu ya. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pak Haji, eta ayah hikmah naon tina arba'in. Dongeng arba'in tidak kurang tidak lebih hanya melatih haji pulang dari Mekah sing rajin berjamaah sama loba ayah kejadian Haji Dul Majid. Balik ke Mekah haji-haji ngedul ke masjid. Ayah begitu ayah. Geus aja. Teu ngajar kumaha ayah. Terus pada Pak Haji kuduna kumaha pokona latihan arba'in adalah melatih diri kita untuk selalu dawam berjamaah. Saya mau tanya dengan ibu bapak, hoyong hirup mulia? Iya. Sekali, hoyong hirup mulia? Iya. Satu kata jawabannya, ke masjid. Geus.
Gini gitu cara Pak Haji. Mal ayah jalan nyarekan mereka masjid. Oh siapa mau cina tingkah ting hayo gue luar sholat ke masjid. Jangan gelo. Lerus dah. Makanya saya ingin sampaikan Langkung Wangsul di Mekah kata Langkung kurang memberikan contoh kepada warga masyarakat yang ada di sini bahwa berjamaah itu di atas segala-galanya. Insya Allah. Ya. Pokoknya ulah sampai melaknat ibadah, terutama sholat. Gunawan cerah hati hukumnya no, munafik. Karena saya itu kata Allah, orang yang memperlambat ibadah munafik. La ilaha illallah. Ibu diingatkan ke sholat, ma, kata Adam, ulah ngomong dia, ayahnya nyaho Adam. Bener aku mah siap, tapi aat imamna itu cek ibu kan. Atau paling ke atuntos pak waya sholat ulah hayo waya ngagosok patu hari ini sangat cek ibu teh kata kata ibu teteh cece lamun salaki gagaro deketin palangkakan usah ayo nah kata lain berarti salaki ibu palangkakan buduk lain tapi memang akhirnya bapak-bapak gagaro nanti di dia sing horeng teh keren ngagosok patu hari ibu bapak hadirin bapak muslimin rahimakumullah Pak Haji kuruna kumaha pokona selalu dalam konteks berjamaah kapanpun dimanapun selalu berjamaah insya Allah. Pak Haji kagok cenah keur macul sakotakan deui kumaha lamun keur sakotakan dituluy pae leres teh ah cek mun ngomong eureun we heula prakeureuh tina kariwe prapasrakan kawasa waya salat nya eureun heula deukeus dinatih arba'in di Madinah. Insya Allah. Insya Allah. Kek kek kek. Ya kuring teh mawa juara karawitan Sunda. Jenengan anak Neng Dewi Rahmatini. Rahmawati salah dibayai. Jawara karawitan Sunda Neng. Pang nyanyikeun jang sareaya jamaah. Supaya naon wayah salat eureun heula sing areling kau. Judulna Papato. Neng, maju Bapak Ibu. Oh,
paritan Sunda menengah bae lagu Sunda ararandek ararancok prakreuh dina kariwuh prak pasrah kana kawasa eureun heula loyang pagawean dina surat al-jumuah ayat 8 ketika sudah selesai maka fantasi so para lipi digawe kana pagawean masing-masing kumaha kurang kumaha adil na Allah subhan subhan nah, biasa urang sok ada hararesehna leres teh ayo nu kurang lajeng peman pensiun 2 mata katingali hidung-hidung pemajikan-pemajikan itu sih kak pemajikan Kang Komar wungkul itu iya bebek batu alih segera lagi ngemrong cekain teh ditelepon ke pemajikan iya bebek doakan kesingkuring ibu-ibu na singsar oleh ha amin ya Allah ya Rabbal kunaon temenan nih ngali jam cukup banyak kudu bongkar beda anak buah Wahji Toris ulang ciawi hunggul kan di penggal ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah guys beres latihan arba'in di Madinah untuk latihan berjamaah maka akan geser siap-siap menuju Makkah al-Mukarramah nembawi aya pilih aya bahasa Masjid Haramain itu artinya dua Masjidil Haram da urang Mekah urang Madinah mah urang Madinah we taruskeun ka Wahji mul. Wahji, eta nu bade ka Mekah ka Masjid Nabawi teh upami naik taksi. Anggar we cek taksi, supir taksi teh. Haji, haram, 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 haram. Padahal mah ka Masjid Nabawi. Makanya aya bahasa Haramain. Nu ieu disebut Masjidil Haram nu di Madinah, anu di Mekah ge sami Masjidil Haram. Dua nana aya dua Masjidil Haram dipanggilna dua nana manaon anu teh Masjid Haramain. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akan siap-siap tahu pamitos itu cetiti emutkan kantoris bahwa tas koper besar untuk kain ihromnya dikeluarkan alihkan karena teng-tengnya sebab apa? Akan menempuh jarak 495 kilo dari Madinah menuju Mekah berhenti sebentar di Bir Ali untuk apa? Untuk mikot ngambil persiapan untuk umroh wajib ngawitan dirinya tina batas tanah halal namina Bir Ali akan menetapkan dirinya sesalah teras ngangikin kain ihram bari niat cik bismillahirrahmanirrahim nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi aku siwal et acuk akang wayah tadi udaran sadaya kan luhur hanap jerawan hanapan udaran kabeh biarkan dia tertiup angin cek ke titik ke salafi anjir merenikan jam dinding nano gajah nah sebabkan sebabkan yang nabi nyontoh anak itu tuh kengin nganggo kengin tuh sedang ngogurita atau mana jauh aturan anak pokoknya udaran sadaya nyakangnya gak tutur kena ala Rasulullah tidinya akan upamu terus kena kain ihram maka seluruh paharaman napel kena diri akan jengjeje contoh demunan kutak petik ulah ujung-ujung pisah cekos petik genuk ini ningali dengit habok nanti kapan oke ngintos ngengok kain ihram ayah sirem pek siap lain pula ayah kulit melek pek pula di pelek pek kulit ayah temelek pek sorang asli nak tekengi ngiretan kuku tekengi ngangok parfum tekengi biasanya awewe pas datang ke Mekah kusaro bau di Madinah ujung-ujung mani cucos 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 kumnyak sengit kade cece kena dam rusak taruskan ke kamar haji itu ya ibu bapak hodun di kaum muslimin ketika tadi saya baca ayat Quran dengan ayat aset dengan hanya kali di mana minum haji kalau mulai ngaji Quran teh ibu-ibu na bawa bawa pada rara epe mulai si bibi haji kita ada ngukur ngawas Quran sejak kia tiga tadi haru dan Allah tiga jam mereka ngajak ke lupa di minum haji halo bulak gitu loh cik dites basuhan lambainya zikir ke Allah sama kengin pahala siap ya, siap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek kain gue kudu carekan heula. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sudah niat untuk haji atau umroh termasuk menggunakan kain ihram maka ada tiga hal yang paling pokok yang tidak boleh akan dilakukan satu rafath fala rafatha
ayo dong kos no mikir jorang nejo nu jorang jorang ngomong nu jorang jorang tekenyi akan kakar kecrek iu rek mangkat ke Mekah ujung-ujung ngomong mak muni imah mak ewi niu haji wajah kiu tanya banyak dong mohonan kare itu sudah mengarah marah rofas itu wala fusuk temenangnya dosa gede wala jidala fil hajj temenang pak centau-centau ngomong pak sehat jeng batu beh itu mak ngomong ke batu tekeng terus itu rumah akan jeng cukup talbiah saja tidak ada kalimat yang keluar dari bibir akan jeng cukup wabit talbiah weh gederken talbiah labaik Allahumma labaik labaik ala syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Hanya itu yang keluar dari bibir cece jeung hati. Jangan pernah bahasa yang lain. Sur. Nya, dugi ka Mekah. Di Mekah ge kumaha haji ikin, akan jeung cece dibagi kunci kamar, teras ditempatkeun koperna. Ulah rek paribut eta patak pasiatan. Paribut koper, pokona ge patokan. Batur paribut neangan koper akan duduk manis sambil tersenyum. Tong riwus dengan koper patokan anak nu teu dicokot ku batur eta nu akang jeung jeujeuk ayo sok kitu gere antar sinaran ieu teh mun cari we udun ai pete pas terakhir teh aya katingali oban sopan malah nyokot ieu pasti eta nu urang rek naon bari wo kadang-kadang pas sehat eta cenah urang geus aya teh kokonengan kadang bisi petot lah ieu mah ieu lomo tapi gara-gara teh kokoneng ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah jaga jidal terus tidinya ke haji akan siap-siap menuju Masjidil Haram Allahumma antas salam teraskan wa minkas teraskan wa ilaika ya'udus teraskan fahayina rabban nabis teraskan jannata teraskan tabarakta Rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wa akan lamun jereng ningali Masjidil Haram eta awasana. Geus kitu akan sujud sup buru-buru jeung ceceuk nonggeng di dinya. Rek naon? Rek sujud ka Allah nembungkeun syukuran ka Allah. Eta kan 10.800 urang kuningan di belakang akan jeung ceceuk. Nungguan giliran. Sehingga tadi saya kasatuan cina terestimasikan untuk 10 tahun lepas kan sekarang sudah 2029 kalau hendak daftar hari ini 2029 sekarang 2015 berarti berapa tahun 14 tahun kami akan datang engkema jika nak iwa hatimu budak porosok tuh daftar haji sebab saya juga sama ke haji anak saya yang di Trisakti kebetulan ngambil teknik perminyakan dengan yang di Gontor itu waktu kelas 5 sampai kelas 3 SMP saya daftarkan dapat porsi tahun 2017 Alhamdulillah makanya saya seharusnya saya berangkat bareng sama Kang Haji. Tapi karena saya ingat anak biarlah saya cancel dulu. Saya berangkat insya Allah 2017. Saya untuk 3 kali, istri saya yang kedua kali, anak-anak untuk yang pertama. Bisa karunya ting tirilik di Masjidil Haram dua anak. Mudah-mudahan we sing teu nekanan ka hoyong sing kuring ngahiji anak acara baru dah. Amin. Ibu bapak didoakeun hadir di mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan menginjakkan kaki Anda di Masjidil Haram. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak kula sok ngomong kieu, abdi mah pimanaon Pak Haji? Utang 4 tahun deui ka Bang Jabar. Ulah. Geuni kitu Pak Haji, kamari abdi halal bihalal di neundeut. Termasuk sore ini saya berangkat jam 8 itu harus lewat via tol Ciawi ke Cipali. Saya jam 8 harus sudah ada di Cibitung Bekasi. Malam ini kan. Ini yang ngondang adalah yang tahun kemarin halal bihalal. Ternyata eta genepan di neundeut Ciwarung, luraku melebetan. Di neundeut Kang Haji itu ada orang cek lahiriah. Ah, asal mah bisa ya jamaah angkat mulah haji. Imah jaba mupu-mupu. Jaba naon namanya teh? Bilih. Tapi Allah ngersakeun mangkat. Panasaran si kuring itu marah. Saha nu mayaranna? Aye pek teh injuna. Nya injuna teh ieu ieu. Nu aya ngaran si kuring. Sanes bohong ieu kan? Genepan dia bayarin semua itu. Jadi jangan pernah bilang begini. Aduh, abdi mah pimanaon? Rizki mah datang ka urang, bawa anak urang. Teu ka anak urang bisa jadi kami nanti urang, kada minat urang ge anak urang kene. Teu kitu nah buat ka incu urang. Ternyata dibayaran ku incuna eta jalma sagedep-gedep. Subhan. Rek teu percaya kene kana rezeki di Allah. Yakinkan bahwa kita bisa menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Terlepas dari sisi mana Allah kasih rezeki. Insya Allah. Saya selalu kasih motivasi di bapak, ibu bapak untuk ada
keinginan, ada niatan untuk pergi berangkat menuju maut. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi lamun mereka makanya cari pembimbing sekelas Majikin, jam-jam gagah itu masalah beliau setiap tahun berangkat ya, kemudian sudah hafal Makkah Madinah. Mungkin di itu kadek coba minta sama Majikin, Majik itu uing hayang dahar di nasi bukori nya, make kambing muda anu tanpa kolesterol bebeknya nya. Wah, kadek Majik anter aing inget dua kali ya tadi ajak, alhamdulillah ngasaan oke ya, daging muda tanpa kolesterol. Iya Haji Mul sangat itu nya. Oh, tiba Haji Ikin subhanallah, alhamdulillah, ta barokah. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terus ke mana Cen Haji? Oke, akan masuk Masjidil Haram, kemudian bertemu dengan yang disebut Hajar Aswad. Itu permasalahan pertama. Hajar teh batu, Aswad teh hideung, Ibu. Hajar Aswad batu. Jadi lamun paoban Aswad paoban. Hajar aing mah rumah bodas. Sugeng hewok hidung. Hajar. Saya 2007-2010 itu melihat orang berebut ingin cium Hajar Aswad. Kuringnya alhamdulillah dua kali teh kacium. Tuh kamu jalan hidung. Tapi aing teh nyium mikrek. Nanti ingin pokok nama aing teh nyium. Itu saya pelajar. Ada apa sebetulnya dengan Hajar Aswad? Kenapa setiap tahun berebut? Si ngoreng teh sakali celepot karena Hajar Aswad. Minimal 70 dosa gede murudul di hampur pokok. Tapi itu sunnah hanya untuk laki-laki. Demi Allah. Sampai hari ini saya belum melihat dalil tentang perempuan disunahkan cium Hajar Aswad. Jadi enggak ada, Cek. Enggak ada cerita. Cek cuma duduk manis saja. Ibu-ibu nucan mangkat haji, ternyata ibu-ibu memiliki nilai pahala yang sama. Yakin, tekudu kamu kan bisa dilakukan ini. Nawa, nyium salaki. Nyium salaki ternyata sarua nilainya jeung nyium Hajar Aswad. Oh, lalu salakina hidung di Hajar Aswad. Jadi ibu-ibu nolak lupa dosa, mungkin balik video datang ke imah calukan salaki. Bapak, sangkada-kada. Bapak, gue disalakina. Si salakina teh ayah nawa mah, berem. Balik berem, bapak masih gana, salakina nanya. Kumaha apa, kumaha apa? Cicing, gue ingin ngamalkan ilmu di Haji Oban. Salakina nanya, emang cek Haji Oban kumaha? Sakali nyium si bapak, dosa mama lebih 70. Nanku sabab dosa mama unggal poe lebih 70. Cicing siapa ingin dicorok-corok? Mulawit dengan katuhi bukara bohong salaki batok ke belah kanan sadik seh tului cium insya Allah salaki ibu bakal rewas merenepak tarang salaki ya Allah atau gini cara pemajikan aing pelitikan polis jenjur tipi jadi gelok tidak akan pusing beringsing saroleha ibu-ibu amin ya Allah ya Rabbal beres dirinya akan geser salaki kalau disebut makom Ibrahim. Di makom Ibrahim kan didoakeun nate lain budak lain ulun tapi lembur. Bening gitu. Sabab doa Nabi Ibrahim gitu. Upami akan ningali gambar sahabat di dirina teh gambar 30 manuk ini. Eta teh di lembut nate gambar palapak sampean Kanjeng Nabi Ibrahim sagede baki. Asli. Kumaha doana? Di dinya teh Nabi Ibrahim ngadeg waktosna juga bangun Ka'bah. Doana Rabbi ja'al hadza baladan amin. Ya Allah, jadi ke negeri anu subur makmur gemah ripah repeh rapi berjinawi tekurang nanau barokah saw Nabi Ibrahim diijabah ke doa Nabi Ibrahim diijabah bahkan kalimat ujung ayat tersebut warzuq ahlahu minal thamarat dan berikan rizki ahlahu warga masyarakat minal thamarat dari buah-buahan ternyata diijabah ke Allah kan bukti nanau di Mekah Allah di Mekah namun cau mereka teteh teteh tidak di bubulak teh oh buarnek jadi tua cau eta ngaran sangkis buarana eta we anggur mereka teteh teteh gak ada cerita di sana gede-gede subhan eta teh doa Nabi Ibrahim di ijabah ku Gusti lamun Ibrahim gak doa untuk Mekahnya pantes sabab urang Mekah ari kantoris jeung teteh mah urang bubulak kalau di doa kira-kira Mekah tak bubulah bubulah kan tau mata ku iso anual ceramah di mana mana saya mendorong warga masyarakat supaya naik haji teh supaya lemburna bisa kadoakan dan kita berharap kepada Allah ketika semakin banyak orang pergi haji tingkat kesolehan sosial pun meningkat amin gitu kan nyerahkan biasanya nyumbang lima unuh nemu balik di Mekah menyerah jadi ngarang weh paling harga berapa cepet, nah, benar itu berarti tingkat kesolehan
kerusakan sosialnya meningkat. Leres gitu leres. Itu yang kita harapkan. Insya Allah, kubulak didoakan kukang Tori Sarang CTV bakal barokah. Amin. Itu ya Allah ya Rabbal. Pak Haji benernya ya, kalau diperhatikan banyak ke kiri kanan padang pasir semua, tapi kunaon cenah di itu buah-buahan galalade. Eta sih. Doa anak Nabi Ibrahim mun dijawab ku Allah. Lamun diperhatikan namanya teh jenis tanahna. So, kira-kira Mekah sarang Indonesia tanahnya subur Mekah apa subur Indonesia? Subur Indonesia. Kata orang tanah kita tanah surga, nancepkeun rok-rok dicabut aya beutian. Sambut-sambut. Bukan lautan hanya kolam susu, nini nunutan aki hayang. Jadi benar ya, lamun urang perhatikeun dina tekstur tanah mah jelas masih barokah keneh Indonesia, masih keneh makmur. Tapi saya tanya yang kedua. Makmur mana rakyat Indonesia jeung rakyat? Jawab, makmur mana rakyat Indonesia sareng Mekah? Makmur? Mekah. Di itu listrik gratis. Nyak mangajikinnya, di Mekah mah gratis listriknya. Wih, cai supply kan tuh kan di zam-zam. Subhanallah, itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya, Kang Omat, lebih dari itu doa kelemburnya Kang di makom Ibrahim. Beres tidinya haji ke mana? Hijri Ismail. Hijri Ismail maka satu tempat yang seperti bangunan setengah lingkaran, hampir nempel sarang kapal. Ayah lampu tilu dulu. Kudu kumaha? Engke akan jeung cece sakali sewak salat imbat gantian. Terus di dia mah ngadawana jai lain jang lembur. Lain jang batur. Di dia mah khusus kaget tuang putra. Doakeun, hay akan sabar sigi budak. Oh lima. Alhamdulillah jeung lembut oge. Aduh, teu payu kabe euy. Ka di dia mah doana jiga Nabi Ibrahim. Haji kumaha doa? Rabbi habli الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا الله jangan dengar para putra-putri abdi sing saleh ya Allah cek akan jeung cecik doa. Rabbi ja'alni muqima sholat, ya Allah, jadikan kuring jadi jelma nu kersangka dekeun sholat, ya Allah. Wa min dzurriyyati, termasuk turunan-turunan kuring sing jarang di ahli sholat. Kitu saur Nabi Ibrahim. Maka pantes lamun kukang polis cing jejeg diturutan. Penting urang boga budak anu saleh dengan landasan sholat, ya Allah. Awal mayu hasan bil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Allah malah nyakin anak, panggilah-gelah nanti tanyakin ke Allah angin sholat. Maka Nabi Ibrahim nyontoh anak kecil. Jadikan diri kita, anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang diberikan sholat. Saya mau tanya dengan ibu bapak, penting tidak ada budak sholat penting? Karena penting, kenapa? Bapak mau, ibu mau, orang kepada sarang mau ketika anak-anak kita mampu berdoa untuk kita selaku orang tua. Leres tuh? Leres. Budak satiu-tiu, gelok kabe. Na'udzubillahi min. Sedih. Kamari kang ayo wayah takbiran budak mabok. Dari dah yuk asup plus asup kana teh tak mabok kang loyo mata kana pantong musola. Plus di pantong musola. Ayo haji rek ni mama jam. Nah cara kau mana mama mabok kalau kena perang harapkan pantong musola. Oh iya teh pantong musola haji gitu baru mabok. Dah rasa sama pantong imam lain sih teh imam pantong musola. Emang lamun pantau musola kumaha wae. Da ngaran di dieu mah. Wala taqrabu shalah hatta wa antum sigar. Ulah rek ngadeukeutan salat sia saing maneh mabokeun. Teu da kuring mah teu mabok, antara ngaku ieu jalma mabok. Ari geus kitu. Lamun maneh teu keur mabok aya rek mah. Salat subuh sabaraha rakaat sia? Tilu, tilu ngomongna. Akhirna wa haji ngam cek aing geus sia teu keur mabok. Bari. Budak eta si Ujang di tengah perjalanan panggil jeung Mang Udin, Mang Udin rek salat subuh. Ayah mau dina ya? Lagi nih mau dina bula. Ayah pekteng atas si hujan rek balik ditanya ke mau dina. Ya, batur kamasin siapa balik? Dititah balik ku imam jenama mau dina. Oh imam ditah balik. Oh pantas satu mereka bermabok. Gus mau dina tak tanya apa? Ku ingin nanya mau dina. Mau dina rek kemana? Ayah ngerek sholat. Kamu sholat.
Bunten mau ada sholat subuh sama rokaat. Eh tas ibu jangan. Belenggu sih. Di mana mana ada sholat subuh sama dua rokaat. Nah tas ibu jangan borok maulin. Maulin ini balik kau. Balik kau ini. Borok borok maulin itu dua. Kau ingin nuti nuti tak balik tadi kau. Gara-gara aku nggak pernah terbalik. Alhamdulillah, amin. Makanya penting didoakan kok akan jadi jajah tadi itu. Akan berdoa ke arah yang saya terlima. Ayah, biasa ke orang kapa yuk? Oke, anak-anaknya suruh maju deh. Saya ingin tahu. Yang nyaho ya, ayah, man. Dia mau ngecara oleh, tapi ngecara lagi. Tadi, kadang, pak, tadi. Wajinnya naik, lah. MC, MC, kursi. Menghiji kamu, Pak Haji, istri. Ya akan di dia, kan? Akan di dia. Kantoris atau dia. Kantoris di dia. Nah, tempat abdi. Nah, itu. So. So. Dia saja dengan Tito putra kahiji putra kedua kahiji iya Andri kahiji kedua kedua Neng Pina kedua katilu katilu Aa Jody Ka Opa Neng Mega anak kelima ya anak kelima iya gegedoh mun kopi mah Pak Haji nah cenah titah ka luhur punten Pak Haji izin Haji Faisal. Orang itu kan kadang-kadang halal-halal itu dengan orang lain paling jumbo tuh. Tuh aku tenang dia. Tuh aku tenang dia. Kadang-kadang di anak pokok. Sabenernya mengari riwah di leletik teh anak-anak. Jadi pantas halal di halal panggilan dan demi Allah. Anak kakol. Satu juta pak? Satu juta bu? Sok bayangkan. Akhirnya cetipi kernyusuan lupa ngedenak. Cepito. Tito, oh, gus, oh, KR, gus, oh, nah, pokoknya yang belakang lorong langsung buka pen BH, burus, lep, jadi datang. Bakat tinggu nak, bakat tinggunya, subha, subha. Di saksenanku apa? Saksenanku akan halal di halal pertama. Saya inginkan adalah anak kepada orang tua. A, sungkem ke mama. Minta hampura, doakan si mama. Mudah-mudahan si mama sehat. Mudah-mudahan si mamah barokah, mudah-mudahan si mamah jantan haji yang anu mabrurah. Ya Allah, ya Rabbal. Amin. Sok doakeun ya. Ya. Suntangana. Sok, geser ke siapa? Doakeun ceuk, budak ceceun kita di hijri Ismail. Kadé ka imut kan? Tos, ngali ati to. Andri, geser ke si mamah. Minta ampura ka mamah. Hila letik kali riwo, katanya kau ingin menerang kata orang kau ya. Minta maaf, doakan si mama, cece, doakan Andri ce, si soleh ce. Oke, hati tau, silahkan duduk ke tempat kembali. Kak Andi, geser, ngalih kasih apa? Neng, enggak ke mama, sungkem. Saksianan ku apa jeng ibu? Ini penting pak dilakukan. Kadang-kadang lupa. Jeng waktu lupa umpuh jeng anak itu pohok. Ini saya inginkan. Biarlah dia nanti posisinya kosong-kosong. Mereka tidak punya dosa. Amin gitu. Amin. Doakan wajib. Kata nuka tilu tak. Sana mana itu? Neng Vina. Neng Vina ya. Neng Vina. Mudah-mudahan tujuh hamilnya. Mohon doakan sekalian jeng incuna tak. Mudah-mudahan sing soleh-soleha langsung unsur langsar, amin. Oke, okay. Geser, neng, neng, gina. Oke, okay. Ngali kasih apa? Aa, kamu geser, kasih mama. Minta hampura kasih mama. Doakan neng, doakan kang, jeng orok-orok nata. Saya kadang-kadang terbawa emosi saya bu. Kenapa? Karena jarang. Jarang mau halal di halal aja jika aing deh. Mata aing mah mahal.
doakan kan sarang incuna kan sarang incu akar doakan. Oke neng Kina, cekap neng bontot. Ah geser dulu ke apa ke sini. Oke ah, saja dengan itu. Jody, oke Jody, cep. Geser ke siapa? Ke si papa. Sok, mentah hampura. Ayo yang bontot bu. Saksenan ku apa kuih mudah-mudahan sepuh sarang para marurang kalinya dada saudara saya ini nama firah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke. Doakan wahaji, doakan wahaji tatuang putra nya. Mudah-mudahan sing saleh soleha, mudah-mudahan peranjang Yuswa barokah rizkina. Amin. Ya. Oke ah. Mohon. Tos. Geser, salik deui. Silakan neng. Siapa ini wahaji yang ketiga? Mega yang kelima, Mega. Sok, saling kasih apa? Doakan sing soleh awak, jadi bontok, sing ayah rezekina. Oke, oke neng, silakan ke tempat duduk masing-masing. Pas kasaksenan, saya kasaksenan. Mudah-mudahan Allah nalungsurkeun magfirah sonten ieu pamara jeung. Ya Allah ya Rabbal alamin. Izin Haji mangga wangsulih ka tempat salik. Mudah-mudahan barokah sadayana. Amin. Amin. Ya, kada si mamari papa. Jadi yang rusuh-rusuh santai aja. Sok neng dulu yang perempuan dulu. Ayo awas teh, awas teh, awas teh. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terus ya teh terus. Saya mau nanya, pernah teh ibu bapak ada akil? Ya Allah, iraha udah gede ya Allah. Geur waktu semarang kali di payunan TV, waktu semarang kali urang-urang wangsul di masjid, uih netepan taraweh, kadang-kadang budak sok bobo di payun kan katanya. Cece pernah teh ningali keur ting jarepat, ngajajar anak urang, cece teh cek apa teh, cek akan teh. Ya Allah, iraha udah gede ya Allah. Buat tinggal mudah terima mangkat enggak hadir bayaran ke budak ya Allah. Mudah-mudahan dunia dalam genggaman mereka ya Allah. Osok tengah doa itu. Alhamdulillah. Osoknya, sok ada doakan budak sing sukses osok. Entar dinyanyikan ku si Lesti. Aya laguna, oke ya. Kan Limal ku Lesti aya nomor ku sama. Sing kuring nyanda peserta di Akademi 3 untuk Oktober. Yun, kapan Yun? Ini anak saya. Ieu salah kina tah. Tuang suli. Batur ge siate baroga budak-budak ke bawa ka dieu sih. Ye namina Yuyun, kedahna 2014 kemarin itu menempati posisi Ega. Kasabab dina kabujeng hamil sehingga diganti oleh Ega. Ega yang naik, seharusnya yang dapat golden ticket ini. Dulu tahun 2008 sudah masuk gerbang KDI, masuk 5 besar, dicarekan beak karep ku si Ipan Gunawan. Mata aing nepi ka aing rada geuleuh eta ka si Ipan Gunawan. Tapi itu aina mah Pak Haji aina kumah insya Allah Yuyun akan dapat golden ticket. Silakan ibu bapak dengarkan kemampuan suaranya. Demi Allah masih berani saya membandingkan dengan yang lain. Ayat kalimat kir. Kapankah dia besar, kapankah dia bahagia, kapankah dunia jadi miliknya. Adik Bukurim merana ngagorowo. Saya tampilkan Yuyun di Akademi 3. Kepro bola tuh. Thank you.
Rawas ente suantan aku. Pantas tegar di akademi. Insya Allah siap nggak dukung. Siap. Awas ya cakdit bentar kan. Wih capek, iya nggak gosok. Iya solawatan nama Haji. Bisa mata nyerakun. Syaful Jamil kan ada ngerti yang sinasar. Sentiun, kahade pembahasan Arabnya. Jadi ulang insya Allah, insya Allah kesini deh. Mun hayam kudu ini tuh kudu syuh. Gitu. Beda aja deh. Suh, kamu pakai tak? Tuh, mal ini hayam. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Teraskeun ieu teh teraskeun. Jadi mal bosan ieu moal. Moal capek moal. Sahar capek. Bapak-bapak karunya teh kapoba. Astagfirullah. Lah, ieu bubulak gitu loh. Siapa harewa bari aing teh. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Oke, Pak Haji. Sebelum naik soka marwah, maka akan sama cetiti sunnah hukumnya minum zam-zam. Tingali cara minum zam-zam. Berit, ngeri kekak. Ya panitia teruh gawe bisa nilin. Eri kan kita tadinya. Pertama, pegang dengan tangan kanan. Tidak boleh memegang dengan tangan kiri. Kalau ibu bapak minum dengan tangan kiri, ulah sakal 13 dosa, tanya Tuhan Buddha. Kada, bukan tuh ada minum, Rasulullah tersenang. 2010 saya dengan Mang Haji ini. Soka marwah 400 meter kali itu haus putaran katilu ujung-ujung air maya minum usabab lengan katuhun nak nyekelan senar cepit kelek nyelek sajadah nuprek nak lengan kencang akhirnya pejamah uing air minum pakai jam-jam makin kencang no itu orang yang dilu dicarekanku askah urang sodi Haji Indonesia mafia akhlak ini syolah bijan ayo bicara karena dengar iya pulungan apa kalau akan nanya kamu Haji kita sedang ngomong nau kita akan jadi pulah pulungan kecap minumah buka tubuh sok-sok udah pindah ke pindah dipindah ayo pekta bener ujung-ujung nyampur kondisi askar nyampur nyokok gado oyi oyi kita minta secara kandeng ngomong ganeng siap tadi menyarekan ayo tuyap 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 gancang cerita diminum cara minumnya tinggal dikendang jadi pegang dengan tangan kanan terus berdoa dulu doa khusus doa untuk minum zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ahlan nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqam birahmatika ya arhamar rahimin. Baru diminum tinggal dikendang. Kuasa aus ya teh. Ketemu di dapur nuduh kaduh. Waji, terkengin di sesatu. Sing emut jam-jam itu jauh hanya ada di Mekah Madinah. Beakan cerdik, tinggal di. Terus beres dirinya. Akan soka malu. Wih. Naik ke bukit. Tadi di seluruh bukit, sopatnya lain bukit. Wih, di lubung lain. Jero masjid, angin gede, blower badan. Enjoy aja, naik-naik ah paling tidak kalah suhu nanti mahetan terlalu naik, akan ngedoh Bismillahirrahmanirrahim Inna Safa wal Marwata min sya'irillah Faman hajjal bayta wa itamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima Wa man tatawwa khairan fa inna allaha syakirun alim. Sopak akan lumsur ketika masuk sedikit air lampu hijau pal hijau sebagainya akan lumsur ini jatuh lembang biasa kantor setengah lari maka dirinya akan ada rabbifid warham wa'fu utakram utajawas innaka ta'lamu malam na'lam innaka antallahu al-azul akram rabbifid warham bukikan lampu hijau caketin marwah akan naik diri itu ngadu adai lumsur diri itu angket arah sopak sami pal hijau, rogi kvir, war, dugika, arah marwah. Soka marwah, berakhir nanti di marwah. Setelah beres marwah, maka akan tahalul. Tahalul teprak-prakan nama, ukur ngeret rambut. Tapi makna tahalul sendiri adalah ngehalalkan. Paharaman anu sarawat tekenging tadi gini kan. Kutak petik tekenging, cecengang ngeparpum tekenging, ngeretan kuku tekenging. Semua jadi boleh ketika akan sama cece sudah tahalul.
Pak Hartos. Ada ibu ada empat lompat aja buku kudu rada nurut. Pak Haji, pastinya kemana? Mang Haji Ikin nanti akan menyampaikan informasi. Kata beliau, tolong seluruh jemaah haji siap-siap menuju Arafah tanggal 8. Kita bicara nak Arafah naik bus. Setelah pagi malam bertemu Arafah. Itu walaupun cetiti sama kantori sudah di Arafah, tapi akan jejer-jejer canuku. Sampai jam 9, 10, 11, 12 pagi sebelum duhur tanggal 9, sekalipun jejer sudah ada di Arafah, itu tidak wukuf. Wukufnya iraha. Saparantosana tepan mohon, ayah khutbah wukuf. Baru itu mulai waktu wukuf. Sampai menjelang maghrib akan berdoa sekuat tenaga di situ. Kade, ulah ayah bahasa seepen doa. Mendoa ke sebarang sekabat cakapnya pindah ke Al-Quran. Ya cucunya, beres dirinya Haji Kumah akan dicana ke Muzdalifah. Muzdalifah belum batu, Aka memilih batu, cece belum manis. Gus tuh kudu milih, awal malam memilih, belum milu belum batu, nunggu sih gus sok mahiri jengti ontak.